Jumpa lagi di channel Kiskerna. Selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya diberikan kelancaran, kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan tetap diberikan rezeki dan dilancarkan segala urusan. Sahabat, saat ini saya berada di lokasi Cempaka Mekar, Kabupaten Bandung Barat, menginformasikan perkembangan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di sekitar sini. Terlihat masih satu jalur rel yang terpasang di sini, yang sebelah selatan atau sebelah kiri dari kamera ini. Jadi ini adalah di depan, inilah jalur subgrade yang tidak terlalu panjang ya, hanya sekitar 100 meter. Kemudian di depan sana sudah ada jalur elevated lagi, namun tidak terlalu jauh juga. Masih proses pengerjaan karena terlihat di sini masih ada beberapa petugas yang mengerjakan. Di ujung timur sana terlihat ada puling traktor atau traktor puling, yaitu mesin penarik rel sepanjang 500 meter. Masih apa ya, bersiap-siap karena di belakangnya sudah ada tumpukan bantalan yang akan segera dipasang. Ini adalah sebelum pemasangan jalur rel yang kedua, jadi baru satu jalur yang terpasang di daerah Cempaka Mekar hingga saat ini. Oke, terlihat di sini kabel-kabel listrik aliran atas sudah nampak terpasang, dan tentu saja ini sepertinya dimulai dari arah barat. Sini isolator maupun cantilever sudah mulai terpasang, dan sudah ada 3 kabel yang terpasang, kabel besar-besar semuanya, dan ke arah depan sana. Ya, terlihat dengan jelas bahwa OCS atau overhead catenary system sudah mulai dipasang di sini, termasuk 3 kabel yang sudah dipasang baik kanan maupun kiri. Kalau tadi baru satu rel yang terpasang dan beserta bantalannya, namun kini sudah ada penarikan rel yang baru saja dilakukan oleh puling traktor yang sudah berhenti di ujung sana. Dan ini masih kondisi seperti ini, belum ada bantalannya, karena untuk pasang bantalan dilakukan oleh track laying machine atau mesin yang super canggih juga yang ada di ujung timur sana. Dan tentu saja ini tidak akan lama lagi akan memasang bantalan maupun merapikan relnya serta pengikatan antara bantalan dengan rel. Inilah kondisi rel yang belum terpasang bantalannya. Sementara bagian yang depan itu sudah terpasang dan terikat dengan bantalan relnya. Oke, pemandangan di sekitar sini cukup bagus. Ini masih seperti ini,
hutan namun pegunungan, namun tetap aja banyak hunian atau warga di sana, di ujung sana, di lereng-lereng gunung. Nah, ini ada gema dari pukulan yang mengenai rel, melepas rel dari traktor puling. Ini kondisi di sekitar jalur kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di Cempaka Mekar. Lihat di bawah sana ada sungai keruh karena kemarin hujan. Dan di ujung sana pun sebenarnya ada jalan tol. Selain jalan tol, di sebelah utara ada jembatan layang kereta api. Ini adalah jalan tolnya, sementara itu adalah jembatan layangnya. Kita coba untuk berputar. Ya, masih berhenti di sana untuk traktor trek layang mesinnya, masih menunggu penyelesaian penarikan rel sejauh 500 meter. Oke, sekian dulu informasi untuk hari ini. Tetap semangat, kami persilakan yang belum subscribe, like maupun komen, dan yang sudah kami ucapkan terima kasih, semoga diberikan sehat senantiasa. Salam sehat, sukses selalu.